Halo teman-teman, saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada, semoga kalian dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan, kemuliaan, serta kepercayaan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita kembali berburu burung terkukur ya teman-teman, di spot baru di pohon akasia yang masih hidup, tapi tadi sempat saya pangkas ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang sudah nge-like, yang subscribe, yang komen-komen, terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja ya teman-teman. Salam Kepularas. Lanjut hunting. Oke teman-teman, kita pulang dulu ya, soalnya di masjid sudah pada bunyi-bunyi unik nih, sudah pada ngaji, jadi kita mau pulang dulu. Ini sanggungan kita ya teman-teman, ini petak-petak. Nah ini kita bersembunyi di sini teman-teman, di dalam sini. Nah ini sanggungan kita ini. Jadi pohon yang kita sanggungin itu teman-teman. Nah yang itu, yang kita pangkas itu teman-teman, ada di atas itu. Nah yang di atas itu, itu pohonnya teman-teman. Pohon akasia ya teman-teman. Nah jadi kita ambil speaker kita dulu teman-teman. Speaker suara kita. Kita taruh di sini ya teman-teman, pikir di sini. Itu pohonnya di atas teman-teman. Nah itu pohonnya. Jadi speakernya itu bentuknya itu mungkin teman-teman sudah pada tahu ya. Wah, ini juga nih. Bolehlah kita review sedikit ya teman-teman. Nah tanpa diminta sudah kita kasih tahu ya teman-teman. Nah seperti gitu tuh. Jadi kalau dibunyikan seperti ini teman-teman. Nah.
harganya cukup lumayan teman-teman. Kemarin saya ngambil sama sniper ambiar atau mungkin sniper bondes di pelarang itu kenanya kalau yang baru 750.000 teman-teman. Sedangkan saya ambil ini yang second ya teman-teman, yang sering dia pakai harganya 550. Nah, jadi harga segitu tetap kita pasti pakai ini teman-teman ya, Epic Rod itu teman kita yang sejati. Jadi kita pulang dulu teman-teman, kita pulang dulu karena sudah sore. Kita turunkan dulu kamera kita di sini, kita mau taruh penopang dulu teman-teman. Oke, kita pulang dulu karena sudah sore ini teman-teman. Ini semak semuanya teman-teman, tempatnya ini. Kita pulang dulu nih. Nah, ini jalannya. Kita pulang dulu. Nyangkut lagi penopangnya. Kita pulang dulu. Hari ini teman-teman punainya itu tidak mau mampir ke tempat kita teman-temannya. Sempat kita shoot satu, cuman dia masih kebal teman-teman. Tidak apa-apalah, namanya perkenalan sama tempat baru. Nah ini teman-teman lokasinya, dia sempat mampir di sini tadi teman-teman. Nah ini sempat mampir di sini. Nah, di daerah sini sama di pohon sini teman-teman, pohon haban di belakang ini teman-teman ya. Ini pohon kelapa di sini teman-teman. Nah, jadi kita sambil pulang. Pulang teman-teman. Nah nanti kalau ada waktu kita coba berburu roh ke waktu situ ya teman-teman. Karena di situ paret teman-teman. Tadi terdengar suaranya.
dari rumah nih. Tadi hampir setengah jam kita perjalanan, teman-teman. Nah, ini disinilah tempat tinggalku, teman-teman. Tempat tinggal saya di sini, teman-teman ya. Nah, ini rumah saya. Ini namanya Handil 6. Kalau dibilang gangnya sih gang langsat ya, teman-teman. Nah, ini. Ini rumah saya ya, teman-teman. Kalau saya sering jero itu di sini ya, teman-teman. Di pohon itu. Di pohon itu sama yang di pohon karet itu, teman-teman. Kalau di dalam situ, teman-teman, ini lama juga saya bersihin, teman-teman ya. Di dalam sini ada metal seluit kita untuk jero. Biasanya kalau biasanya mau berangkat hunting belibis, teman-teman, karena dia cuman satu jengkal dari tanah, teman-teman, saya bikin khusus berburu belibis. Jadi kalau kita mau jer nembak tekukur atau naik, joronya di pohon situ, di pohon karet sama di pohon ini, pohon akasia ini, teman-teman. Nah, itu di situ saya sering jeronya. Dari rumah saya ini, teman-teman, ke pohon itu kurang lebih 30 meter. Kalau dari rumah saya ke pohon karet itu 40 meter, teman-teman. Itu yang sering saya pakai kalau untuk jeroing penampang saya ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton.